Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, salah satu rumah sakit di Toraja, Sulawesi Selatan menjadi viral di media sosial dan mendapat kecaman dari ribuan netizen di dunia maya akibat beredar video ruangan kamar perawatan bayi yang dipenuhi kecoa. Sebuah rumah sakit dikecam oleh warga di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Bahkan ribuan warga juga mengkritisinya di media sosial terkait soal pelayanan kebersihan rumah sakit di Toraja Utara itu. Salah seorang keluarga pasien yang mengunggah 4 buah video mengeluhkan pelayanan rumah sakit itu yang memperlihatkan kotornya ruang bersalin rumah sakit ini yang banyak terdapat kecoa berkeliaran. Postingan ini pun viral dan sudah ribuan kali dibagikan warga net dengan komentar mencapai ribuan dan video yang diuploadnya tersebut sudah ditonton sekitar 90 ribu warga net. Tidak sedikit warga dunia maya juga ikut mengecam dan kecewa, bahkan tidak membayangkan bahwa pelayanan rumah sakit itu jauh dari kata layak. Kesehatan bayi yang baru lahir dan ibu harus dijamin keamanan dan kebersihannya dari binatang yang membawa bakteri penyakit. Dari Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan.